Hai semua, jumpa lagi dengan Aki Gek. Di video behind the skin kali ini aku mau nunjukin caranya buat motongin. Kemarin banyak yang nanya, itu daminya bikin sendiri ya kak, kan diiris sendiri ya? Iya, emang ini aku bikin sendiri. Soalnya kalau beli itu ada sih yang jual daminya, cuma dia kurang tinggi dan harganya pun mahal, di sini nggak ada. Jadi ini kalau untuk ukuran yang paling besar aku pasrahin sama pak suami karena dia ahli di bidang pertukangan. Jadi saya hanya menonton saja. Kalau untuk ukuran-ukuran 40 itu bisa pakai baskom, atau lebih tepatnya kalau mau pakai sarangan dandang itu kukusan yang ukuran 45, itu dalamnya pas itu 40 cm. 30 cm biasanya aku pakai yang 30 cm ada. Untuk yang ukuran 50 pakai nampan, itu bisa nampan tuh ada yang ukuran 50 ada ukuran 60 juga. Cuma kalau udah ukuran 60 ke atas aku menyerah. Nah, kita ikutin aja caranya pak suami bikin itu ya. Dami yang tingkat paling bawah 10 itu ada 8 lembar. Yang nomor 9 ada 8-9 lembar. Nomor 8, 10, nomor 7, nomor 6, nomor 5 sama nomor 4 itu ada 11. Ada 11 lembar dami ya. Ini jam setengah 6. Sekarang udah siap-siap semua. Daminya udah siap. Yang mau dibawa alas udah siap. Ini buttercream. Buttercream aku habis 6 kilo mentega putih ya. Ini aku masukin plastik biar ringkes bawa pulangnya dari sana nanti. Terus ini ada bunga. Bunganya aku bawa 3 plastik. Yang 2 plastik warna putih, 1 plastik warna peach. Sebenarnya yang satu buat jaga-jaga aja. Terus ini lidi, nanti buat nempelin dummy. Terus ini kartu sama pipetnya untuk kue. Terus spuit, seperangkat alat spuit dan alat tempur, ada gunting, ada mutiara, ada payet, apalah itu entah, semuanya pokoknya di situ masukin. Daripada susah bawa satu, bawa aja semuanya sekotak-kotaknya. Ini spatula buat ngeratain buttercream sama penggaris besi. Kalau besar sesuai petunjuk temanku suruh pakai itu. Ini pedang buat motong kue karena pesennya kuenya dadaan, jadi di sini nggak sempat nyari pedang. Kalau bisa sih sebenarnya pengen pakai pisau egrek, cuma kayak mana lagi. Ini kuenya ukuran 26, ukuran 18 sama ukuran 12 cm. Ini kue juga, ini yang ukuran 26 ini ya, pasti segitiga juga, jangan lupa. Ini buttercreamnya masukin ember 6 kilo mentega putih ya. Ini kayaknya aku kira-kira aja lah, soalnya kan bunganya pakai plastik jadinya nggak terlalu boros buttercream dia. Ini setengah perjalanan, udah jam 1, lihatlah kami bertengger di teras rumah macam orang hilang. Dan lihatlah anak-anakku, ini sudah 4 jam aku buat kue, jadi mungkin mereka jenuh. Juga ada anak-anak itu yang usil, yang setiap saat bisa saja mereka terjatuh ke kueku. Itu hal yang paling menyedihkan Mariposa, ketika engkau membuat kue dan ada anak-anak bermain lempar-lemparan dekat kuemu. Ini adalah sisa-sisa dari usaha kita hari ini. Buttercream tuh tinggal sisa setengah ember ternyata. Nah, tinggal sisa setengah ember buttercream.
nasinya sudah habis, aqua sudah habis setengah kardus, dan sekarang ini adalah penampakan. Entahlah, terima kasih semuanya ya. Aku malu mendengar suaraku sendiri. Dadah. Jangan lupa subscribe dan juga bagikan ya. Oke, thank you semuanya. Love you.